253 orang saksi TPS di Kecamatan Pontianak Utara ikuti pembekalan bimbingan teknologi yang digelar oleh Badan Saksi Relawan Pemenangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak Nomor 1 Haryandi. Kegiatan yang berlangsung di Pontianak Utara ini juga diikuti oleh koordinator saksi TPS di kelurahan maupun kecamatan yang berasal dari tim relawan pemenangan Paslon Haryandi. Paslon Haryandi pun turut hadir untuk menyaksikan kegiatan pembekalan itu. Dalam sambutannya, Cawako Hari tampak memberikan semangat kepada ratusan saksi TPS yang akan ditugaskan untuk mengamankan suara Paslon Haryandi di 253 TPS Pontianak Utara. Usai pembekalan, Cawako Hari yang merakyat pun menjadi pusat perhatian sehingga tak heran banyak saksi di TPS Pontianak Utara meminta berfoto bersama dengannya. Masyarakat terhadap untuk mendukung Haryandi begitu besar di utara ini. Saya melihat banyak yang saya kenal memang orang utara dan semangatnya sangat menggugah hati. Bukan saja sebagai saksi tapi sebagai tim pemenangan. Mereka saya yakin akan membawa kekuatan, membawa suara masyarakat bahwa memang bukan pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Iya, tadi ada himbauan khusus Bang yang diberikan kepada ratusan saksi yang siap untuk memenangkan Abang pada pilwaku mendatang, Bang. Iya. Saya menghimbau agar saksi nanti bekerja secara jujur, secara profesional dan peka terhadap lingkungan di sekitar TPS karena kita ketahui bahwa jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik, melakukan kecurangan, melakukan ketidakadilan terhadap calon-calon untuk mendapatkan suara calon. Cawako Hari mengapresiasi semangat juang ratusan saksi TPS Pontianak Utara dan mengimbau agar para saksi ini dapat menjalankan tugas dengan jujur dan profesional. Kami relawan Haryandi mencoba melakukan penguatan pelatihan dan pembekalan terhadap relawan saksi. Diawali dari wilayah Pontianak Utara yang mengcover 253 TPS yang terdiri dari 253 relawan saksi ditambah 20 koordinator tingkat kelurahan dan 2 tingkat kecamatan. Tadi sudah berlangsung dengan baik, alhamdulillah, dan besok diikuti oleh wilayah timur, negara, kota, dan seterusnya. Kami berharap sebenarnya dalam pelatihan, penguatan, dan pembekalan saksi ini sebenarnya agar seluruh relawan saksi kami memahami tentang tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukannya. Kami berharap output dari pembekalan ini adalah bahwa suara Hari dan Yandi tidak terkurangi dan tidak dirusak atau rusak karena salah mencoblos, salah memilih, dan sebagainya. Harapan selanjutnya tentu adalah bahwa seluruh relawan saksi kami menjadi unsur pengganda yang mampu menarik tetangganya, keluarganya, sahabatnya, kenalannya untuk secara sadar memilih pasangan Hari dan Yandi. Harapan besarnya tentu adalah bahwa ketika pemilihan wali kota tanggal 27 Juni 2018 nanti, pasangan calon nomor 1 Hari dan Yandi bisa mendapat angka yang lebih dari 2 pasangan calon lainnya. Pembekalan bimbingan teknologi bertujuan agar para saksi dapat mengetahui tugas pokok dan fungsinya guna mengamankan suara Paslon Haryandi dalam kontestasi Pilwako Pontianak 27 Juni 2018 mendatang. Relawan saksi untuk TPS. Jadi
untuk Pontianak Utara itu ada 253 relawan saksi dan ditambah dengan 10 orang koordinator untuk setiap kelurahan dan ada unsur-unsur dari koordinator kecamatan. Jadi tujuan kita agar saksi yang kita tempatkan di TPS bisa benar-benar mengawal suara hari jadi di TPS. Artinya mereka dibekalkan agar mereka tahu apa tugas-tugas seorang saksi di TPS. Yang utama adalah untuk mengamankan suara dan menjaga kualitas daripada pilkada Wali Kota Pontianak untuk 2018. Diharapkan para saksi ini dapat mengamankan suara paslon Haryandi serta menjaga kualitas Pilwako Pontianak agar dapat berlangsung dengan lancar tanpa adanya kecurangan.